banyak yang hidup, kini sudah tak bisa kita dengar lagi. Saat grup yang membesarkan namanya, Trio Libels, terikat dimanapun. Yang Libels ditemukan meninggal dunia pada Rabu 25 Maret kemarin di toilet terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sesaat baru tiba, setelah terbang dari kota Pangkal Pinang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air melayat orang tua sahabatnya. Istri almarhum terus menangis, masih tak percaya dan ia pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Belum diketahui penyebab pasti meninggalnya sang vokalis yang mulai ngetop di era 80-an itu. Namun diduga, Willy Libels meninggal dunia karena serangan jantung. Dia nggak pernah periksa secara detail, cuma kadang-kadang dua tahun belakangan ini kalau kita ada pelatihan kecapean, dia tetap merasa ada yang tetap gitu. Terus kalau kita suruh periksa, dia cuma bilang, ya gampang, ntar gue bisa ngobat dulu, bapak bilang, nggak usah periksa, itu berarti bukan otot doang, bukan jantung gitu. Jenazah Yani Junaidi alias Yani Libels yang meninggalkan seorang istri dan 6 anak itu disemayamkan di rumah Jalan Haji Muhi 12 nomor 50, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Seorang pegawai maskapai penerbangan Sriwijaya juga turut mengantarkan almarhum ke rumah duka, menceritakan detik-detik sebelum Yani Libels meninggal dunia. Area kedatangan ada toilet, ya toilet biasa pemain mobil, terus ada cleaner yang sangat gitu. Dia keringetan di gajah duduk sama cleaner itu sedikit, terus dia minta tolong dong gitu kan. Tolongin lagi selesai, nanti taruhin, terus satu cleanernya itu gak berani tolong, jadi dia nyari apa medical, pekerja medical, medical, panggil medical, dua orang medical datang, bawa ke kursi roda, bawa ke tindakan roda, ke medical itu nomor 1 bit, itu di tindakan itu sudah meninggal. Rencananya jenazah Yani Libels akan diberangkatkan dari rumah duka pada pagi hari nanti menuju ke tempat peristirahatannya terakhir, TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selamat jalan, Yani.